Kalau secara jadwal pelajaran masih sama dengan waktu face to face di kelas. Jadi tidak ada perubahan, karena kalau di UK itu kan untuk basic pembelajaran di primary school itu math, English sama science. Nah, mungkin kalau sebelumnya mereka apa namanya langsung mengerjakan di kelas, cuman metodenya aja yang berubah menjadi online seperti itu. Nah, kalau untuk buku yang sebelumnya apa namanya mereka diberikan buku di kelas, nah sekarang bukunya dalam bentuk soft copy seperti itu bisa diakses. Kurikulumnya itu disesuaikan, jadi maksudnya diubah atau dengan kata lain dikurangi. Jadi loadnya itu dikurangi. Dan diutamakan untuk kelas 12 bahwa mereka dapat nantinya menjalani ujian serentak bersama, dan kemudian akan mendapatkan atau diberikan nilai ATAR atau nilai hasil akhir, di mana dengan nilai ini dia bisa melamar ke jurusan di universitas atau perguruan tinggi yang mereka inginkan. Dan bagaimana hasilnya? Dari sekolah saya, satu dari sekolah saya, kepala sekolahnya sudah mengumumkan bahwa hasil kelas 12 tahun 2020 dari sekolah itu luar biasa. Jadi dengan adanya pengurangan muatan kurikulum, ternyata siswa masih dapat nilai ATAR yang tinggi sehingga mereka bisa mendaftar di universitas idaman mereka. Kalaupun nilai mereka kurang, pihak universitas sudah menawarkan tempat dengan melihat juga rapor-rapor mereka dan rekomendasi guru, serta memperhatikan faktor disadvantage yang tadi saya katakan. Jadi kurikulumnya berbeda, lebih ringan, tidak seberat yang dulu, dan hasilnya ternyata bagus. Walaupun demikian, pihak universitas yang akan menerima lulusan kelas 12 untuk masuk universitas juga diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan tertentu dengan menolong masuknya siswa yang nilainya kurang dengan memperhatikan rekomendasi gurunya, rapor-rapornya, dan juga faktor-faktor disadvantage tadi. Terima kasih. Tadi seperti presentasi yang saya bilang, karena lockdown di Finlandia hanya 2 bulan, tidak ada yang berubah. Jadi semuanya tetap sama, tetap sekolah, tetap ya itu karena anak-anak di bawah 15 tahun mereka tetap bertemu teman-teman ya. Jadi ya tidak ada tuh jaga jarak atau apa untuk anak-anak, tidak ada. Karena mereka juga tidak memakai masker. Tapi ya itu, kalau mereka hanya datang kalau memang sehat ya, jangan sampai tidak sehat. Pernah ada satu kasus sepertinya kelas 5, tapi itu masuk koran. Di sekolah anak saya, satu anak kena virus corona, kemudian langsung corona apa langsung karantina satu kelas itu. Jadi itu saja, dan itu pihak kesehatan langsung menelpon semua orang tua untuk anaknya dibawa ke rumah sakit untuk dicek cek swab itu. Itu saja, tapi mereka kembali lagi ke sekolah setelah 2 minggu. Ya, yang lain tidak, ke sekolah yang lain tidak lockdown. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, karena itu tadi ya, kalau di Finlandia semuanya sudah siap segala ininya, kurikulum dan apa namanya support sistemnya di Finlandia sudah kuat. Jadi hanya 2 bulan kemarin saja, Mei sampai bulan Maret sampai Mei, dan sekarang baru kemarin juga masuk sekolah lagi dan tetap bermain seperti biasa di luar. Tidak ada jaga jarak, hanya yang besar-besar seperti kita deh, orang dewasa di atas 15 tahun yang masih berubah gitu. Bisa online, bisa masuk sekolah, tapi tidak ada banyak yang berubah di sini. Seperti yang saya mention juga sebelum, kalau di kita di Itali karena lama dan jadi ya materi diusahakan sebisa mungkin memang mendekati complete ya, tapi it's impossible. Kita banyak guru-guru banyak di PR ya buat dari tingkat SD ke atas, of course TK juga banyak sekali PR. Jadi anak-anak terutama ibu-ibu di rumah yang
kan harus bikin PR mendampingi anaknya, tapi pemerintah juga punya kebijakan bagi para orang tua yang kerja bisa kerja di rumah, jadi bisa juga kasih support ke anaknya. Ya kurikulum sekitar mungkin 30% berkurang karena mereka kita nggak bisa komplit atau melengkapi semua yang harus yang harusnya diajarkan. Tapi tetap kita kasih materi artikel PR yang bisa dikerjakan dan dipelajari di rumah. Kebetulan anak saya di sini baru sebentar, jadi untuk pengembangan bakat dan minatnya, mungkin dari berdasarkan practical exercise, jadi olahraga yang dilakukan itu berdasarkan apa sih interest anak seperti itu. Kemudian, nah ada satu lagi yang menarik. Kebetulan karena anak saya pendidikannya di Indonesia itu sebenarnya kelas 2, cuman karena 7 tahun di sini harus masuk ke year 3. Terus ada education system yang berbeda. Mungkin kalau di Indonesia itu matematikanya itu lebih kompleks daripada di sini. Di sini itu lebih simpel seperti itu. Nah, itu paling anak saya jadi lebih cepat di math-nya. Cuman kalau di pelajaran yang bahasa atau yang sangat berbeda karena yang pertama belajar bahasa Inggris, yang kedua karena apa namanya budaya membaca yang sangat kurang waktu di Indonesia. Jadi kalau di sini tuh anak-anak diberikan satu buku yang berdasarkan cerita tentang hero atau apa gitu. Jadi yang apa namanya membuat anak-anak itu senang untuk membaca. Kemudian nanti dari bacaan yang diberikan itu, guru memberikan pertanyaan, apa yang kamu sukai dari bacaan yang tersebut? Kemudian nggak sampai di situ, kenapa kok suka? Seperti itu. Jadi menanamkan critical thinking dari anak-anak di usia dini. Kalau di sini seperti itu. Kurang lebih, karena semua kegiatan ekstrakurikuler itu terhenti, sehingga kegiatan olahraga tidak ada, ditiadakan. Misalnya kegiatan cross country gitu ya, ditiadakan. Pertandingan antar sekolah dalam fisik, secara fisik olahraga ditiadakan. Tetapi guru sekolah itu sangat kreatif dan inovatif, mereka tetap mengadakan pertandingan antar sekolah tetapi online gitu. Saya kurang tahu persis pertandingan olahraga games mungkin ya antara sekolah A dengan sekolah B itu masih dilakukan, tetapi olahraga fisik itu terhenti, drama terhenti, musik terhenti, kecuali untuk musik yang individual sifatnya. Misalnya dia belajar saksofon, dia masih bisa berlatih saksofon, tapi di ruangan terbuka seperti itu ya, pada waktu sekolah mulai. Jadi jawabannya ya hampir secara keseluruhan, kegiatan ekstrakurikuler terhenti, kalau itu yang dimaksudkan. Iya, kalau di sini seperti tadi biasa tetap. Kemarin anak saya waktu bulan Oktober ada lomba skating tetap diadakan tingkat nasional, tapi setelah ada satu yang kena corona, tim itu tidak ikut. Jadi semuanya tetap. Kalau untuk drama, misalnya drama itu mereka latihan, tapi memang tidak ada audiens lagi. Itu saja. Latihan tetap mereka. Jadi apa ya? Memang tidak banyak berubah ya. Hanya memang memperhatikan bahwa kalau kita sehat kita datang. Kalau tidak jangan coba-coba gitu. Maksudnya karena kita memikirkan orang lain juga kan. Gitu. Walaupun apa misalnya penggunaan masker tuh disarankan, ya semua pada pakai tuh nggak pernah enggak gitu. Jadi apa ya, tidak terlalu banyak berubah, hanya karena itu. Bahkan berenang pun mereka masih ada, padahal kalau dipikir berenang sangat ini ya, termasuk bahaya gitu, tidak terbuka untuk umum. Tapi untuk hobi-hobi olahraga tetap, untuk anak-anak tetap gitu. Jadi sebenarnya tidak banyak yang berubah di sini, karena memang sangat apa ya,
mereka berhati-hati sekali. Dan itu tadi yang lagi-lagi saya akan tekankan adalah kesiapan tenaga kesehatan. Apabila terjadi sesuatu kasus, langsung mereka dites semua gitu. Apakah siap, itu yang harus coba Indonesia pikirkan. Kalau memang tidak siap, simpan dulu. Karena ini memang bahaya ya, nyawa semuanya. Kalau di Itali, masa lockdown itu kegiatan olahraga online ya. Seperti misalnya case adik saya, dia ikut karate. Jadi gurunya online lewat Zoom juga. Waktu itu dia memperlakukan gerakan-gerakan karate, anak punya mengikutinya. Terus dia ikut musik, saksofon sama piano. Dia juga online dan dia bisa mengikuti gitu. Jadi no problem sih dari segi itu gitu. Sekarang kebetulan buka lagi karena sekolah juga baru mulai buka kemarin. Tapi ya masih diberlakukan. Mereka masih ditutup karena ya kebetulan kasusnya masih belum turun gitu, jadi masih meningkat, jadi ya jadinya belum dibuka lagi secara offline. Ya, di Italia anak-anak usia dini tetap sekolah ya, seperti yang saya bilang, dari umur preschool sampai kelas 1 SMP itu dibolehkan ke sekolah. Di bawah 6 tahun mereka tidak harus memakai masker, tapi kita para guru memakai masker ya. Mereka bilang tuh biasanya anak-anak kecil malah yang pembawa virus kan gitu. Jadi kebetulan beberapa kolega saya udah ada yang kena gitu. Alhamdulillah saya enggak. Biasanya kalau misalnya salah satu guru atau salah satu anak positif, itu langsung kelasnya ditutup, bukan sekolahnya ya, kelasnya. Sekitar 2 minggu, dan anak-anak tuh semuanya harus diswab, jadi dites apakah mereka positif atau tidak. Kalau misalnya yang kena orang tua, itu biasanya hanya anaknya aja yang ditarik gitu, jadi nggak semua kelas ditutup. Mereka soalnya ya susah juga sih untuk keep. Kenapa pemerintah memutuskan anak-anak kecil boleh sekolah ya, karena mereka dalam perkembangan yang memang harus bergerak, harus berinteraksi, jadi mereka memutuskan lebih diprioritaskan anak-anak gitu. Malah justru kalau saya lihat dari case sekolah saya gitu, di mana saya mengajar, mereka tuh lebih gampang mendengarkan, lebih gampang mengikuti peraturan dibandingkan anak-anak yang tingkat SMP, SMA, karena mereka teenagers, sudah merasa besar, jadi justru malah peraturan lebih susah diterapkan oleh mereka. Tadi saya katakan bahwa tingkatan yang saya coba ulas adalah dari TK. TK itu di sini itu prep ya, TK besar ya. Sedangkan sekolah yang early learning itu adalah playgroup, dan TK kecil itu di playgroup itu. Nah, yang setahu saya dari membaca surat kabar, bahwa child care di mana juga mengajarkan anak-anak playgroup itu ditutup selama lockdown. Hanya kemarin ini baru dibuka kembali, mungkin sesudah Melbourne mengalami zero cases selama 2 bulan, itu dibuka dan child care mulai lagi menerima anak-anak yang dititipkan oleh orang tua. Dan di situ ada kelas-kelas yang namanya kelas playgroup ya. Nah, di sanalah diajarkan anak-anak. Jadi untuk PAUD yang nursery, kalau sebelum lockdown itu masih masuk seperti biasa. Nah, kalau yang ini kemungkinan sama. Ini apa? Semuanya dari rumah. Cuman saya kurang paham bagaimana sistem pembelajaran untuk yang nursery. Untuk PAUD di sini tetap, jadi memang sejak malah dulu lockdown pun untuk anak SD dan anak yang kecil-kecil yang orang tuanya bekerja di bidang kesehatan dan juga di
makanan ya, di bidang makanan mereka dibantu oleh pemerintah. Gitu. Jadi sampai sekarang tetap ya, kalau di sini memang terkenal bahwa anak itu sepertinya OTG ya, orang tanpa gejala misalnya. Tapi data di Finlandia menunjukkan bahwa anak-anak itu kalau terkena virus corona, mereka tidak harus masuk rumah sakit. Jadi hanya di rumah untuk menghilangkan gejala seperti flu itu. Gitu. Jadi tidak ada kasus untuk anak-anak lama di rumah sakit memakai alat respiratory pernafasan. Nah, ini juga yang menjadikan bahan pengkajian bahwa mereka diperbolehkan untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah karena memang tidak ada ini, tidak ada kasus yang mengkhawatirkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak tetap biasa, apalagi TK, ya mereka tidak memakai masker, bermain sama teman-temannya, gelut-gelut itu tetap sama gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan bahwa di sini di bawah 15 tahun tidak memakai masker, dan itu tadi anak-anak tetap bisa bergerak seperti biasa. Kalau orang dewasa memang mereka yang memakai face shield atau masker, tapi kalau untuk anak-anak tidak gitu. Jadi ini perkembangan mereka yang motorik kan sangat penting ya. Itu tidak bisa dengan online. Tidak bisa digantikan dengan online gitu lah. Itu yang, dan lagi-lagi data. Kita tolong data kita diperbaharui lah, bagaimana berapa jumlah orang, berapa yang di rumah sakit, berapa anak-anak usia-usia berapa. Nah, itu yang menjadikan kebijakan mestinya gitu.